Pemirsa, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat mencatat pemakaian listrik tertinggi atau beban puncak listrik selama periode Lebaran 2023 naik jika dibandingkan Lebaran 2022. Hal ini menjadi salah satu sinyal adanya pemerataan ekonomi di daerah di wilayah Jawa Barat. Selama periode Lebaran tahun 2023, pemakaian listrik tertinggi atau beban puncak listrik di Jawa Barat mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode Lebaran tahun 2022. Menurut catatan PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat, beban puncak pada periode Lebaran tahun ini mencapai 4.172 MW atau naik sebesar 8,8% dibandingkan beban puncak listrik siang hari pada Lebaran tahun 2022 lalu. Sementara pada malam hari, beban puncak listrik periode Lebaran tahun ini mencapai 4.988 MW atau naik sebesar 5,3%. Melihat data tersebut, kenaikan ini menjadi salah satu sinyal adanya pemerataan ekonomi di daerah di wilayah Jawa Barat. Beban puncak kelistrikan momen Idul Fitri 1444 Hijriah mengalami peningkatan, terutama di wilayah tujuan mudik dan destinasi wisata. Pertumbuhan konsumsi listrik mencerminkan pemerataan aktivitas masyarakat yang tadinya terpusat di kota besar sekarang tersebar ke daerah. Ditambahkannya, kenaikan beban puncak listrik pada periode Lebaran tahun ini terjadi di wilayah tujuan mudik dan destinasi wisata. Pertumbuhan konsumsi listrik ini mencerminkan pemerataan aktivitas masyarakat yang tadinya terpusat di kota besar bergeser tersebar ke daerah. Yona Kurniawan, Bandung TV.